Game kedua kita, RR Kiyoshi versus Aura Fire. Mereka berdua masih punya kesempatan. Yang satu memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan skor 2-0 sekaligus ataupun disamakan kedudukannya oleh RR Kiyoshi dengan satu sama. Dan game ketiga is real. Lalu di bagian tengah udah nongol lagi stikernya, sangat-sangat memberikan kita kenangan masa lalu. Sementara itu untuk Pesaga di bagian tengah udah diberikan gangguan oleh Clay dengan efek slow yang diberikan mengerikan sekali loh. Aura, bukan hanya itu aja. Buat kalian jangan lupa untuk login dan dapatkan skin spesial tamu secara gratis yang versi robot. Tapi di depan sana, PN bakal mencoba untuk melakukan zoning out. Retribution berhasil diamankan oleh seorang tinggi. Dan di sisi lain dari Albert, maka memilih untuk farming terlebih dahulu. R7 kali ini diganggu pergerakan oleh seorang Kira dan PYN benar-benar memukul mundur dengan sebuah center yang dinyala tutup, nyala tutup, Profesor. Ini untuk early-nya malah jadi kendor ya dari kedua belah tim. Padahal aku ekspektasinya kayak dengan beberapa hero yang dimainkan sama Aura Fire, mereka bakal bermain nabrak seperti di game yang pertama tadi yang dilakukan oleh RR Kiyoshi, Ranger Mas. Karena mungkin di sini kita lihat juga dari tim RR Kiyoshi, mereka daya dobrak untuk dari junglernya memiliki satu buah power di arah late game. Tidak terlalu memiliki power yang banyak, dan bahkan dari seorang Hayabusa itu tersendiri agak sedikit sulit kalau dia agak sedikit tertinggal dari segi godnya. Meanwhile dari top lane bakal menjadi satu buah ganking menuju ke arah para pemain dari tim Aura, dan bahkan Kira bakal coba untuk mundur. Flicker telah digunakan, dan di sini langsung dari Ring of Punishment membuat Kira gak bisa berdaya, masih coba ditumbangin, dan bahkan Clay yang berhasil mendapatkan first blood atas Aura Fire. Apa pulung? Yap, inilah strategi yang mereka lakukan dari tadi ya, dengan adanya ngebadan di bagian depan. Tapi untuk satu little crab-nya gagal diambil oleh Albert, gagal ditampol dengan ikan cucut yang dimilikinnya. Sementara VYN ada Clay balik lagi dengan strategi yang mereka milikin. Ada VYN yang ngebadanin, ada Clay yang memberikan gangguan dengan efek slow yang dia berikan akan sangat-sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di awal game seperti ini nih Oji. Alright, alright, alright. Dan bahkan kita kali ini membuat para pemain dari tim RR Kiyoshi Vesager mencoba untuk mengamuk. Deadly Magic dan juga Poker Trick belum ada. Hai, mencoba untuk melakukan rotasi dengan satu buah panen dapatkan. R7 akan menjadi pilihan, tapi lihat time offended nggak ada. Dia nggak bisa menarik R7. Bahkan Albert di arah tengah. Oh, coba untuk masuk. Deadly Magic dan juga Poker Trick udah mulai masuk. Payen mencoba dipaksakan mati dan ternyata tidak, masih bertahan dengan Regen yang tinggi. Ingat, Hylos memiliki darah yang sangat banyak walaupun armor yang sangat kecil, Profesor. Ya, regennya sangat amat tinggi dan itu yang menjadi power juga bagi seorang Hylos. Tapi kali ini dengan setup seperti ini ya, walaupun RR Kiyoshi mendapatkan point kill, namun setup inisiasinya bagus banget dari Aura Fire. Mereka langsung tutupin dengan satu turtle tanpa adanya gold seed turret yang diambil kali ini, Pak Pulung.
Yap, sementara di atas sana udah terjadi aksi tabrakan dilakukan oleh Hai. Ini bersiap lagi untuk memberikan gangguan terhadap Albert. Badannya tebel banget, ada Godiva yang udah mulai mendekat juga. Tapi satu monster junglernya menjadi milik dari Aura Fire. Karena sekarang di bagian tengah dari Hylos-nya udah mulai tertabrak. Ada Clay juga, Black Shoes-nya akan diaktifkan. Yap, sekarang udah diaktifkan, dia masih bisa selamat, dia masih bisa kabur ke bagian belakangannya saja. Udah ada Smeralda yang bergabung dan juga paling termulang saja memberikan jogetan di bagian depan. Sakit banget, ada Bugs yang down. Untuk Ruby-nya juga langsung menghilang, Kaira tersisa seorang diri, bisa dia pertahanannya saja untuk Albert yang tak bagaimana ceritanya dia belum langsung bisa didapatkan begitu aja dengan Pakito pun yang menjadi korban hingga mengakibatkan 4 player dari Aura Fire pun harus hilang. Luar biasa sekali Oji. Tapi lihat ada Kabuki yang anteng baik di arah patung dan ketika semua temannya baku hantam, baku belah dan bakal cakar-cakaran. Tapi di sini Kabuki farming, fokus gold karena dia sadar kalau dia bantu team fight dia bakal hanya menyanyiakan waktu, tempat dan gold yang ada di arah bottom lane. Jadi dia bakal fokus aja meta cuek sampai menuju ke arah mid lane. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire mereka harus menahan gempuran dari arah COC yang sudah memiliki power yang tinggi dari awal pertandingan, Pak Pulu. Yep. Ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada emo pendant yang begitu indahnya, Deadly Magic dikeluarkan. Hanya saja tidak ada potongan trik yang berhasil masuk ke arah tubuh Esmeralda hingga mengakibatkan belum ada damage yang begitu besarnya. Hanya saja untuk kali ini, Jet Kundo-nya begitu baik, Hai-nya nggak bisa diselamatkan. Kabuki yang masih bisa bertahan. Sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit memaksa ataupun salah tadi diperlihatkan Noji. Dan juga Facehugger mau kabur kemana? Didorong dengan Flameshot, langsung aja ada Glorious Pathway. Hilang sudah untuk Facehugger-nya. Bahkan sekarang kayak hanya harus melakukan flicker pun untuk bisa kabur dari area tersebut, Oji. Oh, bakal lihat di tengah sana para pemain dari tim RRQOC fokus menuju ke arah turret dan bakal coba didapatkan Kira. Ada Skylar, nggak bisa dibendung begitu saja. Oh my god, ini saatnya Kabuki ikut ke dalam pertandingan karena dia mencoba untuk mengisap semua damage dan diberikan knockout flag yang membuat dua RRQOC harus tumbang. Dua raja dari RRQOC harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan RRQOC kali ini mereka kehilangan frontlinernya. Hai, bakal coba sedikit demi sedikit untuk memukul mundur dengan satu buah piring tangga. Di sisi lain Aura Fire mereka kehilangan sedikit momentum dari laning-nya masing-masing. One by one situation dari bottom lane dan bahkan solo kill terjadi dari seorang Kabuki. Hai, berhasil menyelamatkan satu buah flame set dikeluarkan dan ternyata Albert Master retribution yang sangat-sangat tepat, 40. Yap, berhasil tadi mengamankan Albertnya. The wave minion di arah atas ini akan mengakibatkan satu auto tower yang dimiliki oleh RRQOC harusnya bisa mereka amankan dari Aura Fire karena tidak ada penjagaan lagi. Godiva pun mengusir mundur Hylos-nya. Hylos pun mencari arah yang lain. Facehugger udah mulai bergerak juga di belakang dari Godiva. Hai di bagian tengah untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi di bawah udah ada wave dragon yang langsung konek. Kabuki bisa kan disamakan karena sekarang Blood Royale langsung diaktifkan. Begitu aja flying Blood-nya masih bisa kabur dari tersebut. PYN lawan ordernya sedikit lagi tapi tersisa, gak kuat lagi. Emo Pendant-nya baru aja hadir. Hanya saja untuk Godiva sekarang agak sedikit terlambat tapi bisa dia lari di area tersebut. Dan masih aja karena ada, kenapa? Ada karena Glorious Parway langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali pecah. Udah ada Poker Tilly langsung dikeluarkan juga. Sementara untuk Skylar-nya masih merimakan Stardust Dance yang dia miliki dan juga mengusir mundur pemainan dari Aura Fire. Ditutup jalannya sama seorang Hai, dibuka, ditamingin begitu saja karena di sini Hai jungler yang bukan assassin tapi dia adalah tank. Jadi dia masih bisa menahan dan menutup semua jalan yang dimiliki tim RRQOC sampai dipaksa Glorious Pathway dibuka. Tapi memang ini VN benar-benar salah satu player yang cukup-cukup agresif kalau menggunakan hero-hero tertentu, Profesor. Iya, makanya dia berani untuk nabrak dan lihat setupnya di arah top lane dari Mas. Dia masih benar-benar bersikakah untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipaksa. Point Starmon telah dikeluarkan. Mendekar seorang Hai. Albert pun juga arah belakang. Gak bisa memaksakan ada satu buat shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana. Mane Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai mencoba untuk kabur. Tidak ada yang melindungi. Dan bakal di sini Payen fokus ke arah Hai. Gak bisa kabur. Ring of Punishment dan Payen harus tinggal. Tapinya kali harus tumbang. Dan bahkan Albert tidak punya kuat shadow lagi. Menggoncek semua yang dimiliki. Hanya bisa membayangkan begitu saja. Satu versus tiga. Bukan hal yang baik. Double kill didapatkan. Membuat RRQOC terkejar dari segi gold-nya di sini, Pak Pulung.
Yep, tapi Chow, coba kita lihat dari minimap, mencoba untuk melakukan flanking dan juga menyerang dari bagian belakang. Skylarnya kali ini masih bisa mempertahankan. Kabuki udah melihat, udah ada pergerakan. Way of Dragon langsung aja untuk kali ini. Kok Diva-nya menghilang dengan sangat cepat, tapi Kaira berhasil mundur ke bagian belakang. Siapa yang akan langsung dia hilangkan dengan adanya satu counter saja. Benar aja, uppercutnya membuat beberapa pemain dari arah KOC langsung aja meregang nyawa. Sementara untuk kali ini, dia pun harus mengorbankan dirinya. Kabuki, kau mau pergi ke arah mana? Karena sekarang flanking-nya masih bisa mempertahankan dirinya. Udah ada poker tick dan juga dari magic dikeluarkan terhadap tubuh dari Skylarnya, Oji. Oh my god, Skylar hampir saja di outplay. Untungnya Kabuki gak berani karena mananya gak mungkin cukup untuk numbangin seseorang dari Skylar. Karena di Esmeralda udah cukup tebal. Walaupun kali ini udah ada high dengan adanya sebuah tameng yang dia miliki. Mereduce semua darah yang dimiliki seorang Esmeralda. Tapi tetap saja Esmeralda masih keras sekali. Tapi retribution akan diamankan dengan cukup cepat. Godiva menunjukkan seorang Albert bakal coba dikejar begitu saja. Tapi ternyata tidak. High menuju ke arah yang lain. Menunjukkan seorang Skylar menjadi pilihan utama. Deadlift dan juga poker trick berhasil. Flameshot. Bahkan all in terhadap seorang Skylar. Skylar masih bertahan. Bayang di garis depan. Ring of Punishment membuka. Dan para pemain dari tim Aura Fire gak memaksakan team fight yang selanjutnya, Pak Pulung. Ya. Entah bagaimana caranya juga tadi coba lihat aja. Ada satu purple buff yang dimiliki oleh High. Tapi untuk Kabukinya dia juga mendapatkan purple buff dari sisinya. Dari sisi pertahanan yang mereka miliki. Berarti ada purple buff yang diambil dari area RRQ Hoshi. Ini akan sangat-sangat memberikan sinyal dan juga kode untuk RRQ Hoshi. Kalau Alice-nya udah siap bergabung untuk melakukan team fight-nya. Di bagian tengah Dawn Run Wolf King langsung dikeluarkan. Efek slow pun langsung aja. Ada mau pendet lagi. Tapi mereka belum mau begitu komit untuk bisa melakukan sebuah fight. Karena sekarang udah ada lagi satu kali tarpul langsung dikeluarkan di bagian tengah, tapi Skyline udah gak kuat lagi bertahan karena seluruh damage yang udah masuk para tubuhnya. Oji, kelar sudah satu play dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lihat Kabuki kepakan sayap aja di udara, cuma goyang kiri kanan depan belakang. Hai, udah coba untuk starter mobilnya menuju ke arah belakang, tapi ternyata muter-muter aja mulai melakukan drift. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi gak ada yang berani menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari tim RRQ. Mereka standby position, Kira menuju ke arah belakang, sepak yur! Ternyata ke arah yang salah dari RT berpikiran digunakan. Mau pendek dan bahkan Hai dapetin seorang Liliawasa Little Girl. Finn juga tumbang. Dua harus hilang. RRQ masih sedikit tertinggal untuk kali ini di menit yang ke-10. Ini bencana, Pak Pulu. Lagi dan lagi Aura Fire memberikan tekanan yang mengerikan. Coba lihat dari inner dan juga outer mereka menjaga. Tapi outer di bagian tengah center turret-nya juga menjadi ancaman dan sudah hancur. Udah berimbang keadaan di bagian tengah. High-nya mulai menggocek karena sekarang apapun momennya mungkin kalian tadi terlewat. Makanya langsung aja download Snake Video untuk bisa melihat lagi bagaimana momen-momen tersebut. Bagaimana momen Aura menang, bagaimana momen nantinya mungkin RRQ bisa membalikkan keadaan. Jadi jangan lupa langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store untuk mendownload dari Snake Video. Bukan hanya itu aja. Melihat permainan dari tim RRQ Hoshi yang agak sedikit tertinggal, Aura Fire memanfaatkan untuk menuju ke arah Bapak Lot yang terhormat. Feyental berhasil ditangkap. Lihat sapi di depan sana tidak berhasil dipotong. Tapi lihat Hylos bertemu dengan bapaknya yang sudah dipukulin oleh tim Aura Fire. Hylos dari seorang Feyen seperti yang gak tega memilih untuk mundur dan tidak bisa melihat bapaknya dikorbankan menjadi sebuah Lord yang diambil oleh tim Aura Fire, Pak Pulung. Yap. Amin untuk kali ini juga bisa dibilang ya sebuah aksi yang sangat-sangat baik juga tadi diperlihatkan. Keira dan juga beberapa rekan yang berbeda. Ini mereka udah mulai set up posisi lagi. Coba lihat Hai di bagian atas mendorong seluruh wave minionnya agar bisa menabrak. Tapi player goal yang pastinya persembahan by Living Pay Mandiri ada Kabuki yang sangat-sangat besar dari sisi network goal-nya. Oke, okay, lihat dari damage poker tree menuju ke arah seorang Feyen. Ditaruh begitu saja Skylar bakal menjadi pilihan. Tapi Hai, karena damage yang tiba-tiba burst membuat Hai sedikit tertakutkan kali ini. Memilih untuk mundur. Langsung gigi air menuju ke arah belakang. Kabuki, akankah memancing keributan? Ternyata tidak, menuju ke arah sebuah Lord yang masih berada. Tapi Hai, mencoba untuk lompat gala aja di depan sana. Latihan untuk pawn. Untuk kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi dari bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan cut ke arah belakang. Tapi lihat satu buah clean spot dan juga Keira tertangkap seorang diri. Tak ada yang menemani. Membuat para pemain dari RRQ Hoshi tertangkap. I'm a pendant from Godiva. Berhasil mendapatkan banyak. Tapi lihat Albert mencoba dihajar. Menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah. Gak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bersama dengan Sky. Black Shift sudah dikeluarkan. Godiva masih bertahan. Dan bahkan Albert gak bisa mempertahankan satu buah inhibitor turut. Pak Mulung.
Yap, sementara itu untuk Kabuki-nya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dari kejaran bisa-bisa ada 4 player sekarang berkumpul, tapi bisakah Kabuki untuk bisa bertahan? Ada Hai di bagian belakang juga memberabrakan diri ke bagian depan. Kabuki-nya terus berada di bagian depan. Sakit banget. Hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk Klay-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara ini memiliki Winter Trencher langsung dihasilkan. Kalau itu aja flying float-nya masih bisa berpindah tempat. Hanya saja Albert hampir bisa ditumpuk perutnya oleh Keira yang mendadak hadir untuk bisa memberikan damage tambahan, Oji. Kabuki, ini definisi Kabuki Warrior. Dia benar-benar menjadi pejuang. Dan Albert mencoba untuk melihat seorang Godiva, bahkan cuma dipasangkan. Falling Star Moon Godiva tertangkap begitu saja. Tadi menemani I'm of the Tail, keluarkan Kabuki SKB. Bakal dibagi dua, Godiva bakal menjadi tumbang. Tapi ternyata Albert tersangkut begitu saja bersama dengan seorang Kabuki yang harus mundur. Knockout Strike, Tier 7 juga belum mengeluarkan salah satu The Way of Dragon-nya. Belum mengeluarkan silatnya, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Arkeosi menampilkan keuntungan tidak adanya Godiva, tapi Keira terkena damage cukup sakit. Dan damage pokok trik sudah mulai masuk, dia bisa diberikan cukup besar. Dan bahkan Skylar harus mundur begitu saja. Seperempat darah hilang, PN di depan sana. Menuju ke arah belakang, Winter Trencher nggak ada. Tapi The Way of Dragon yang baik menuju ke arah seorang Hai. Di sini membuat Hai dan juga seorang Kabuki terpisah jalannya untuk masing-masing jalan hidupnya. Sedangkan itu Skylar fokus ke arah seorang Keira. Tapi ternyata tiga sekawan ini masih hidup. Tiga sekawan pulang walaupun harus sedih kehilangan satu orang kawannya. Satu naga terakhir yang tumbangnya itu Kabuki, Profesor. Yes, dan ini setup yang bagus banget dari kedua belah tim Aura Fire. Dengan bagaimana mereka jump in ke dalam. Apalagi Godiva tadi, dia nangkep bagus banget loh. Dia langsung membawa keluar teman-teman Araraki Hoshi dari teritorial amannya. Dan untuk Araraki Hoshi, stronghold defense banget. Mereka punya dua purify, jadi agak sulit bagi Kabuki menangkap backline dari teman-teman Araraki Hoshi. Jadi Kabuki sekarang malah harus memperhatikan apakah dia yang melakukan chain atau tidak. Inisiasi yang bagus banget dari tadi, Ranger Mas. Alright, dan kita bakal langsung menuju ke arah back to the game. Albert, what are you doing? Dari magic dapatkan flame shot. Shadow kill dari magicnya Albert. What a flame from Albert. Tapi ternyata harus sayang saja. Tapi kok begitu saja. Hai di depan sana memotong permainan dari seorang Skylar. Dipotong, Clay dipaksakan. Dua harus hilang. Menuju ke arah Skylar. Masih mau lebih. Di sini membuat para pemain dari tim Arkeosi gentar. Terkejut, terheran-heran. Bahkan minim di arah bottom lane. Bebas masuk Lord terbuka dengan jelas. Tak ada perlawanan untuk Lord kali ini. Karena Albert masih tumbang 40. Ini sangat-sangat mengerikan sekali loh, Ji. Ada hantu namanya Asih. Aura Fire bakar-bakar dulu nggak sih? Ini yang mungkin akan mereka lakukan di luar sana. Karena sekarang Lord-nya udah mulai langsung dicolek-colek begitu aja. Tapi dari Payen dan juga Skylar, mereka tidak mau memberikan secara gratis untuk Lord tersebut. Mereka juga ingin memberikan gangguan. Flying Salmon-nya masih ditahan. Bersiap untuk lompat dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Tapi ini dia Lord ke menit 15. Pastinya akan sangat-sangat kuat sekali. Karena sekarang dari Purple Buff-nya pun udah langsung invasi begitu aja, Oji. Gak peduli apapun terjadi, retribution bakal coba didapatkan. Tapi lihat di sini Albert dikeker dan berhasil dengan satu bar retribution. Harus mundur dari tim Aura Fire. Araraki Hoshi kali ini mereka di posisi yang tidak cukup baik, Pak Pulung. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Pastinya dari tiap invasi yang mereka lakukan, mereka berekspektasi untuk bisa berhasil. Tapi ingat, di luar sana banyak juga yang berekspektasi untuk bisa mendapatkan komitmen, tapi hanya berujung menjadi momen, Oji. Banyak banget yang komitmen, tapi ternyata di luar sana banyak juga yang hanya menjadi momen-momen yang sudah dilupakan, Pak Pulung. Banyak yang berekspektasikan momen, tapi ternyata mereka cuma temen. Oh okay. My god, tapi kita bakal teamfight menuju ke arah backline. Dan I'm offended from Godiva again and again. Falling Star Moon dibuka begitu saja. Besar ke dia dari belakang. Dan bahkan belum ada yang tumbang. Masih coba untuk bertahan. Godiva luar biasa. Dia berhasil mendapatkan banyak. Tapi lihat R7. Lihat R7. R7 memberikan sedikit harapan. Meng-cutting sedikit. Tapi ternyata R7 terlihat pergerakannya. Mencoba di-cutting oleh seorang Vesager. Masih coba untuk dikoce. Permainan rotasi yang cukup bagus. R7 melakukan flanking. Karena kali ini R7 belum bisa masuk. Dia benar-benar nunggu harus short skill. Semua item defensif dari para pemain tim Aura hilang dulu. Baru dia bisa masuk. Baru dia bisa sepak your Profesor. Ya, apalagi dengan itemization yang ia miliki. Hampir keseluruhannya damage tersisa immortal kayaknya. Jadi dia bakal 1v1 dan bakal memaksa untuk split push. Nah, hati-hati nih dari Araraki Hoshi. Mereka punya satu jawaban lagi, yaitu adalah split push, Ranger Mas.
Oke, mereka mencoba melakukan split push terhadap seorang Aura Fire di arah top lane sana. Lihat, Hai datang dengan oli yang bocor. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Bikin licin untuk jalan nanti marah Kiyoshi. Tapi R7 sudah mundur. Laningnya kali ini bakal coba ditambal oleh seorang Keira di arah top lane. 40. Yep. Ini dia, seluruh lane yang dimiliki oleh Rakyoshi benar-benar diinvasi habis-habisan dari Ones. Buffnya pun kali ini akan menjadi milik dari Hai. Ada Godiva di belakang, lebih memilih untuk mundur sedikit. Mereka menurunkan tempo permainannya. Ada Skylar yang bersembunyi, hampir aja ditabrak. Dia langsung menari. Chou mungkin sekarang yang akan menjadi target utama dari Hai dan juga Aura Fire, Oji. Alright, bukan hanya itu aja Pak Pulung, Lord masih bisa ditahan. Ini siapapun yang terculik sedikit saja bakal cukup berbahaya. Albert tidak boleh memancing keributan seperti itu. Albert terculik, ini bakal bisa menjadi malapetaka. Skylar bakal coba dipukul mundur oleh seorang Hai. Dan bahkan one by one situation di area jungle sepertinya tidak akan berlangsung lama. Nih, 1, 2, 3, 4 player ada di bagian atas. Chou memang ditinggalkan untuk berada di lane yang berbeda. Chou memang ditugaskan untuk melakukan split. Chou dan juga beberapa player lainnya dia harus terpisah jarak. Ini juga yang dilakukan oleh Keira, di mana Keira melakukan split sendirian. Tapi terlihat ada beberapa player. Albert mulai maju ke depan tapi malah ditumbuk perutnya. Masih menggocek dengan ada kuat Shadow, namun masih bisa selamat sejauh ini, Oji. Oke, dan bukan hanya itu aja, tapi lihat skala Deadly Pity Focus Trick, I'm offended yang gak kena, gak mau dipaksakan, menuju ke arah satu buah Purple Buff, dipaksakan begitu saja, Knockout Strike telah dikeluarkan, tapi Skylar di sini terlalu offset, Skylar jangan sampai tertangkap, karena kalau Skylar tertangkap ini bisa menjadi satu poin yang sangat-sangat unggul dengan 20 detik Lord yang bakal udah pound di arah top lane, dan lihat, bahkan Purify telah tidak ada, dan Bayan tertangkap, Flicker masih coba ditahan, Skylar telah dikeluarkan, I'm offended masih mau lebih dari Keira. Benar-benar mengacing para pemain dari tim RRQ Hoshi 40. Yap, ini dari Aura Fire juga mereka selalu mengusir mundur seluruh player dari RRQ. Lo maju sedikit dimasukin lagi ke dalam pekarangan rumahnya. Benar-benar nggak boleh mereka keluar dari pagar mayat. Coba lihat dari sisi yang berbeda. Ada Elise, ada Vesager, ada Keira juga yang udah mulai setup posisi untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya ataupun mancing mania hajar yang masih belum dilakukan sejauh ini, Oji. Oh my god, mungkin Profesor KB udah gak sabar untuk mulai berbicara karena silakan Profesor kali ini masih menunggu dari team fight. Tapi sepertinya Deadly Magic hanya mencoba untuk mencari pertengkaran saja Profesor. Ya ini setupnya dari kedua belah tim lebih hati-hati, mereka turun tempo, mereka gak mau kalau keculik satu-satu jadi malah rugi. Karena Aura Fire, once mereka dapetin satu momen, dan dapetin satu pick off, mereka bakal nabrak. Dan RRQ sih kalau ditabrak, apalagi nggak ada clay, wah ini bakal jadi bencana kecil mungkin. Sebenarnya bencana kecil kalau claynya hilang doang, tapi kalau 4-4-nya ikutan hilang, itu baru bencana yang kayak Ranger Mas bilang. Alright, tapi lihat R7 masih coba untuk bertahan, bakal coba dipaksa dua orang, nggak mau lebih lanjut lagi. Clear min yang coba dilakukan, dan bahkan lihat mencoba untuk menyelamatkan seorang Albert, dipaksa begitu saja berdua di belakang. I'm offended telah dikeluarkan, ditabrak oleh seorang Hai, gak ada Purify, Purify udah di top up, dan di sini VYN tertangkap, mencoba dipaksa tipis, keluar PP, dan ternyata ada seorang kabuk yang menuju ke arah Backland, Polistar membuat Albert lihat, tak percaya, Albert pasang, Winter Ranger masih coba ditahan, dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, PYN dan bahkan para pemain dari tim RRQ Hoshi belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang, tersyatter begitu saja. PYN seorang diri, satu untuk satu. Kabuki ditukar PYN, apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun juga menjadi satu korban selanjutnya. Dua tukar satu, Apulung. Yap, ada dua tukar satu di mana sekarang udah masuk menit 20 ini responnya pasti bakal lama banget. Dan sekarang Hai-nya hampir aja tertangkap. Untung saja sekarang masih ada Godiva yang coba untuk langsung memberikan bantuan sama Fendet ya. Connect banget tapi Clay susah untuk dideketin, efek slow-nya terlalu menyakitkan untuk player dari Aura Fire yang bisa dibilang ada tiga hero melee-nya. Lord udah mulai dicolek-colek, Oji. Udah terlihat setengah darah lagi Hayabusa ataupun Albert masih bersiap, masih berfokus. Tapi setengah darah lagi Hai bisakah untuk masuk ke bagian dalam?
dalam karena Godiva-nya sangat ingin maju ke bagian depan. Clay-nya sedikit lagi, Blacksus diaktifkan tapi Albert-nya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu, tapi Hai-nya mulai maju ke bagian depan. Lord-nya siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi, dan Lord-nya diabadkan oleh Aura Fire, mendapatkan sebuah momentum balikan. Vesager berusaha untuk lari tapi malah tertangkap oleh R7. Bisakah dia selamat? Gak bisa. OG wipe out pun tercipta. Wipe out sedetik yang membuat Kabuki masih coba untuk bertahan. Kabuki tidak boleh tumbang, Kabuki tidak boleh birahi, dia harus menunggu. Lihat, Keira is back juga. Setidaknya masih ada Papa Lord yang berhasil dapatkan oleh seorang Hai, karena tadi Albertnya harus pecah immortality. Nggak bisa menggunakan satu bar retribution-nya. Keira di depan sana, Kabuki nggak punya mana. Ingat, mereka harus mundur, mereka maksa timpa tidak bakal jadi tumbang. Dan lihat, Flicker digunakan shadow kill. Menuju ke arah belakang, Kabuki masih bertahan dan Keira juga masih berhasil dengan jab-nya, Pak Pulung. Yap, masih ada 3 playernya dengan respon di atas 20 detik. Mereka harus bisa menahan karena sekarang wave minionnya udah mulai masuk. Bisakah mereka bertahan karena sekarang Kabuki lah yang mungkin bisa dibilang untuk ujung tombaknya, dan juga Keira yang memberikan tumbuh-tumbukan. Mereka masih berhasil mundur ke bagian belakang tapi wave minionnya bisa ditahan. OG, satu wave minion lagi, itulah yang akan siap untuk menabrak dan juga memberikan kemenangan harusnya kepada Arkeosi. Tapi mereka memilih mundur dan base-nya selamat loh, Profesor. Ya makanya tadi clear wave minionnya langsung dimaksimalkan, apalagi dengan Winter di tengah-tengah kerumunan 4 hero pasti bakal langsung penuh lagi HP yang dimiliki sama Kabuki. Apalagi Kabukinya udah punya antikwiras. Di sini Aungbert kayaknya nggak bakal maksimal kalau shadow killnya hanya mengincar ke arah seorang Kabuki saja. Dan makin late game, makin team fight jangka panjang. Ini yang aku suka dari 20 menit ke atas. Walaupun kita tahu sendiri late game ini sangat beresiko, tapi ingat, resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang bakal jadi jawaban juga, Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Blacksus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Keira menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Keira tertangkap, dua Flicker telah keluar. Albert tepat sana, dan bahkan Keira kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. My opponent gak ada, Albert masih selamat. Clay menyamakan seorang Albert, tapi di sisi lain R7 meng-cutting dengan Pai. Melihat Hai seorang diri dan bahkan Hai hilang, dua harus hilang, kali ini tidak mungkin bisa selamat. I'm offended with Flicker again and again. Godiva save dan DPN hampir saja ditumbangin, tapi lihat darahnya masih terlalu lupanya membuat para pemain dari tim Aura mencoba untuk bertahan untuk terakhir kalinya, dan ternyata mereka masih diselamatkan dengan Kabuki yang memiliki purple buff. Itu beda kasusnya kalau Kabuki nggak punya purple buff, itu pasti ditabrak karena mananya nggak mungkin cukup, Profesor. Apalagi kita tahu sendiri Finn mau nggak mau harus bikin sekali dengan helmet minimal biar dia habis team fight, dia team fight lagi, dan dia baru jadi kayaknya tuh udah dimiliki, udah dikantongin, tapi dia memilih untuk recall Immortal dan Radiant Armor. Bahkan untuk Kabukinya sendiri ya, ini dia udah jual sepatu karena dia udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 stack-nya yang miliki. Tapi Kabuki harus lebih berhati-hati sekarang, Ranger Mas. Oke, bakal coba segala satu impact itu saja. Godiva seorang diri bakal coba tumbang. Emang pada tahan keluarkan satu buah shadow kill, dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya, Albert still survive. Buah shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Double kill, Tiwiga hilang. Tiga hilang membuat Arkeosi memiliki kesempatan untuk mendapatkan game yang kedua kali ini, 40. Yap, harusnya dengan satu wave minion terakhir ini mereka bisa, tapi ada pergerakan dari Albert yang masih menunggu di bagian belakang. Wave minionnya segera dihilangkan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Arkeosi, karena sekarang di Pakitonya masih berjuang seorang diri, dikejar bisa-bisa oleh tiga orang yang berada di area bitter area, ada di atas sana. Shadow Kid udah dikeluarkan, Keira berusaha untuk masuk ke bagian dalam tapi langsung ditumbuk itu aja. Keira yang agak kuat lagi bertahan, tapi terakhirnya dengan satu winter terancam dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang, namun udah gak kuat lagi menahan gempuran Arkeosi. Kelar sudah game kedua, satu sama. Ini dia Arkeosi, Profesor. Wow, wow, wow.